Oke okay, baik saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Pak Nanang selaku narasumber kegiatan di pagi hari ini kali ini kita akan melanjutkan kegiatan di hari pertama ya di di hari pertama kita sudah dibahas ya dibahas oleh Pak Nanang mengenai apa itu perbedaan blog dan web kemudian apa itu Google Sites ya kemudian bagaimana cara loginnya ya baik login dari Gmail ataupun akun yang lain ya nah, kemudian juga dibahas tentang bagaimana cara mengatur halaman ya halaman ataupun cara eh, memberi nama dan yang lainnya nah, hari ini kita akan lanjutkan Pak Nanang, nanti hari ini kita Pak Nanang akan membahas tentang bagaimana cara mengisi konten ya atau materi-materi di Google Sites ya. Nah sesungguhnya Google Sites ya buk adalah suatu situs ya situs yang dibuat oleh Google yang dapat bapak ibu gunakan secara gratis dapat digunakan untuk apa saja ya sekali lagi dapat digunakan untuk apa saja bukan hanya untuk pembelajaran ya karena ada yang tanya bagaimana pak untuk selain pembelajaran ya sangat bisa sekali ya bapak ibu dapat gunakan Google Site ini untuk membuat uh, web apa namanya personal website ya misalkan mengisi data diri kurikulum VT, ya kemudian atau bisa juga membuat Google Site ini untuk kegiatan yang lain bisa menulis cerpen di Google Sites kemudian bisa jualan online juga bisa meletakkan gambar-gambar jualan online kita ya sebenarnya manfaatnya banyak sekali Google Sites ini. Nah, cuma di sini nanti kita akan fokuskan pada pembelajaran nanti pengembangannya Bapak Ibu bisa lakukan untuk hal-hal yang lain ya. Mungkin itu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang konten Google Sites Nah, tidak terlalu lama lagi, uh, untuk kesempatannya, saya berikan kepada Pak Nanang untuk menyampaikan materi bagaimana mengisi konten di Google Sites. Silakan, Pak Nanang. Terima kasih, Pak Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Randi, guru inovatif Indonesia yang sangat saya hormati, Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas di hari pertama, di hari Sabtu kemarin, yaitu kita kemarin sudah membahas materi, lalu kita sudah membahas cara mengakses Google Sites, yaitu Google Sites kemarin dapat kita akses melalui dua cara, ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu dapat kita akses melalui Google Drive kita. Nah, yang kedua, kemarin sudah kita praktekkan juga cara mengakses Google Sites dari sites.google.com. Nah, kemarin kalau dari Google Drive itu kita hanya bisa membuat langsung kosong. Kalau dari sites.google.com kita di situ bisa melihat langsung web yang sudah kita buat, kita juga bisa membuat dari template yang sudah disediakan dan kita juga bisa membuat template kosong. Oke Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Yaitu, menambahkan konten ke Google Slide. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin bagi yang sedang berada di depan laptop atau yang menggunakan handphone, bisa langsung mempraktekkan ini. Bapak Ibu, ini bisa diakses melalui laptop atau komputer kita. Dari handphone juga itu bisa, namun lebih fleksibel kita menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone, dari browser saja dibuat tampilannya tampilan desktop agar lebih mudah. Oke, kita cari saja di pencarian Google Sites. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti yang kemarin kita praktekkan mengaksesnya melalui sites.google.com. Oke, Bapak Ibu, ini yang sudah saya buat beberapa di atas untuk membuat file kosong. Kalau yang Sebelahnya ini kita membuat berdasarkan template yang ada. Oke, kita akan melanjutkan yang sudah saya praktekan kemarin. Yang ini matematika kita buka. Kemarin Bapak Ibu semuanya, ini sambil saya sedikit menanggapi beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan atau belum saya jawab di WA group. Kemarin ada yang menanyakan, "Ini kalau hilang, bagaimana cara menambahkannya di judul?" Nanti di halaman muka, kemarin kan ada tulisannya "sekarang hilang, tadi saya hapus". Sekarang, untuk memunculkannya lagi, kita tinggal double-klik saja. Bapak ibu, di atas ini dua kali klik, nanti akan muncul menu apa yang mau kita tambahkan. Ini kita bisa menyematkan dari rual dari luar Google. Ini kita bisa menambah gambar atau mengupload file atau dari Google Drive kita. Kan kemarin kalau di sini judul. Misalnya ini kan kemarin saya buatnya tentang matematika. Nah Bapak Ibu, setelah kita buat teksnya, teks ini bisa kita atur. Nah di atas ini ada pengaturannya, apakah sebagai judul, judul kecil atau subjudul. Ini akan menyesuaikan. Fontnya juga bisa kita pilih, ukurannya, lalu cetak tebal, miring, garis miring. Nah, warnanya juga masih bisa kita modifikasi, Bapak Ibu semua. Dan ini kalau kita jadikan link juga bisa, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tombol rantai. Ini gunanya untuk masukkan link. Nah, jadi kalau nanti diklik ini nanti akan ke link kemana, ke halaman yang mana. Nah, itu juga bisa, Bapak Ibu ya. Karena ini di halaman judul sini sepertinya tidak perlu memberikan link. Nah, di sini kita belikan rata tengah. Lalu di sini ada menu untuk menghapus. Dan di sini ada menu lainnya. Ini jarak antar baris. Ini adalah tambah indentasi. Nah, itu bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, ini berikan efek coret. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya atau kalau mau hapus format kita klik ini saja kembali seperti semula nah jadi teksnya masih bisa kita modifikasi kemarin ada yang bermasalah teksnya hilang bagaimana cara menambahkannya di halaman judul oke bapak ibu semuanya kita akan melanjutkan untuk memasukkan konten ini halaman muka kalau halaman muka ini seserah bapak ibu mau memasukkan apa mau memasukkan jadwal memasukkan identitas bapak ibu atau memasukkan yang lainnya untuk memasukkan kontennya, Bapak Ibu kita menggunakan menu yang di sebelah kanan yaitu menu sisipkan. Nah, inilah beberapa menu yang bisa kita masukkan ke dalam halaman kita. Nah, kemarin kita ke halaman, ini saya akan masukkan ke materi Bapak Ibu ya. Saya di kelas 8 akan saya tambahkan satu subjudul. Tadi saya sudah menyiapkan materinya. Nah, ini kita tambahkan subhalaman, saya berikan misalnya saya akan masukkan materi tentang statistika. Lalu kita klik selesai. Jadi kita di sini posisinya di statistika. Apa yang mau Bapak Ibu masukkan di statistika ini? Kita bisa memilih dari sini Bapak Ibu. Kalau kita memasukkan teks, biasanya kalau web itu enaknya sih isinya teks dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya kita masukkan teks yang di atas. Maka seperti ini Bapak Ibu, Nah ini terserah Bapak Ibu mau ditulis secara manual atau copy paste dari bahan ajar Bapak Ibu atau dari internet. Ini tadi saya sudah menyiapkannya. Misalnya ini yang saya copy paste semuanya. Nah kita pastikan saja di sini Bapak Ibu. Maka nanti tampilannya seperti ini. Ini tinggal kita atur Nah, memang Bapak Ibu, jadi di dalam teks ini kita di sini memang benar-benar hanya bisa memasukkan teks. Kalau kita mau menyelipkan gambar di antara teks ini, kita harus menambahkan gambarnya secara terpisah, tidak bisa di dalam teks ini. Misalnya, kan, ini materinya tentang penyajian data. Penyajian data ini kita memasukkan tabel, misalnya, ini kan tabel sama diagram, ini kan nggak bisa. Jadi, ini kita pisah nanti teksnya, Bapak Ibu, ya. Yang ini kita hapus dulu. Misalnya penyajian data kita memasukkan gambar tabel. Nah, ini kan nggak bisa di sini. Oke, ini sudah sudah menjadi teks yang pertama. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar. Masukkan gambar, kita klik tanda gambar di menu sisipkan. Nah, gambarnya di sini kita bisa memilih atau mengupload. Kalau kita sudah mempersiapkan gambarnya, kita klik pilih saja Bapak Ibu. Karena selain dari Google Drive, kita juga bisa memasukkan gambar berdasarkan URL dan juga bisa masukkan gambar berdasarkan penelusuran dari Google atau kalau Bapak Ibu di handphonenya pakai Google Foto itu sudah sering mengupload pasti di fotonya juga di sini ada gambarnya. Oke, biar enak kita pakai Google penelusuran saja. Tadi, misalnya, kita memasukkan gambar tabel. Nah, seperti ini, kita bisa milih gambar tabel mana yang sesuai. Misalnya, ini kita pilih gambarnya, lalu kita klik sisipkan. Nah, ini, Bapak Ibu, ya. Jadi, yang pertama tadi kita memasukkan teks. Dalam teks ini kita tidak bisa masukkan gambar Bapak Ibu. Jadi gambarnya kita letakkan secara terpisah. Jadi misalnya dari atas sampai sini belum ada gambar. Nah, sampai di penyajian data kita di sini memasukkan gambar. Jadi kita stop dan kita tambahkan gambar lagi atau apa Kita tambahkan sisipkan gambar. Ini Bapak Ibu. Karena di sini di Google Set ini sistemnya drag and drop. Ini bisa kita tarik misalnya mau ditaruh di tengah. Tinggal kita tarik saja, maka ini jadi gambar. Selanjutnya, kalau kita ingin melanjutkan teksnya, kita klik lagi "Kotak Teks" Bapak Ibu. Nah, seperti ini, kita tambahkan kotak teks, kita lanjutkan dengan materinya. Seperti ini, kita masukkan lagi ke sini. Nah, ini dalam bentuk diagram. Ada diagram lingkaran sama diagram batang. Nah, kalau yang diagram lingkaran ini mau dimasukkan gambar lagi, berarti ini harus dipisah lagi seperti yang atas. Jadi, posnya gambarnya terpisah. Oke, Bapak Ibu, jadi sambil kita mengedit di sini, kita langsung preview agar tahu tampilannya seperti apa. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini: ada teks, lalu ada gambar, lalu ada teks lagi. Kita bisa lihat. Tampilan HP nanti seperti ini, kalau diakses melalui handphone siswa kita. Nah, jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kita tutup reviewnya. Selanjutnya, kita di sini akan memasukkan menu-menu yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu juga terdapat menu tata letak. Nah, tata letak ini kita nanti memasukkan kontennya berdasarkan tata letak yang ini. Oke, misalnya kita letakkan kursornya di atas ini, berarti nanti apa yang kita klik sisipkan akan muncul di bawahnya. Nah, misalnya seperti ini. Oh, tidak, Bapak ya. Ternyata munculnya di paling bawah. Oke, enggak masalah. Ini kalau mau ditarik ke atas, ini bisa digeser. Tinggal kita tarik ke atas. Nah, misalnya di sini. Ini bisa kita tambahkan gambar-gambar pendukung. Jadi ini kan formatnya gambar semua Bapak Ibu di tata letak ini ya. Ini kita pilih oh ternyata selain gambar kita juga bisa menambahkan yang lain. Misalnya kita mau memilih gambar yang sesuai dengan statistika. Kita cari dari penelusuran atau data. Nah, misalnya seperti ini. Kita pilih gambar yang kita inginkan, lalu kita sisipkan. Nah, kita coba yang lain. Misalnya, kita mau memasukkan video juga dari sini, bisa. Nah, jadi untuk masukkan video, kita bersumbernya dari YouTube, ya, Bapak Ibu. Ya, kita tambah dan kita pilih YouTube. Misalnya tentang statistika kelas 8. Kita cari saja di pencarian Google. Kita di sini bisa menggunakan video dari orang lain. Tidak masalah Bapak Ibu ya, ini bukan suatu pelanggaran. Oke, kita pilih atau kalau Bapak Ibu punya akun YouTube di akun Google yang sedang kita gunakan di Google Set ini, kita bisa pilih yang telah diupload. Nah, nanti video-video dari YouTube Bapak Ibu nanti akan muncul di sini. Karena belum ada, kita menggunakan dari pencarian YouTube saja. Lalu kita pilih satu video dan kita klik pilih. Nah, ini kan kecil Bapak Ibu. Misalnya ini mau dihapus, bisa. Kita mau membasarkan videonya agar lebih luas tampilannya. Nah, ini bisa kita edit seperti ini. Ini tinggal kita tarik, tarik saja Bapak Ibu tanpa perlu repot. Nah, kita di sini di gambar atau di video ini bisa memberikan keterangan. Nah, misalnya ini gambarnya tentang apa? Ini videonya tentang apa? Misalnya di video ini kita akan meminta siswa agar untuk menyimaknya atau menontonnya. Silakan perhatikan video berikut ini. Nah, jadi nanti siswa sebelum memahami materi untuk menonton videonya dulu. Atau kalau ini mau diletakkan di bawah setelah membaca materi, kita masukkan videonya ini di bawah juga bisa. Jadi tekniknya nanti terserah Bapak Ibu ya, materinya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini juga kita akan mencoba memasukkan yang lain, misalnya ini. teks yang dapat diciutkan. Oke, kita pilih oke di sini munculnya bapak ibu ya teks yang dapat diciutkan. misalnya ini mau kita isi dengan kompetensi dasar atau KD nah ini judulnya bapak ibu di atas ini judulnya yang di bawah ini isinya kompetensi dasarnya apa misalnya kompetensi dasar satu kompetensi dasar 2 kompetensi dasar 3 dan seterusnya nah, misalnya seperti itu ini contoh saja Bapak Ibu ya Nah di sini Bapak Ibu kita bisa memilih temanya ini kita ada tanda pena ada tanda tema kita pilih mau menggunakan warna yang polos atau mau kita pilih dari gambar gambarnya bisa kita upload sendiri Bapak Ibu atau kita memilih dari gambar yang sudah disediakan Nah ini kalau saya sih dari gambar yang sini saja karena gambarnya ini sudah cukup bagus. Saya saya pilih salah satu kita pilih. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini kalau di kita preview Bapak Ibu untuk teks yang dapat dicilkan. Ini kita preview. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi muncul judul atasnya. Lalu kalau kita luaskan baru muncul isinya apa? Kalau teks yang bawah tadi ini langsung muncul. Langsung muncul seperti ini. Kalau teks yang dapat diciutkan itu kita klik dulu baru muncul isinya apa. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk teks yang dapat diciutkan. Lalu di sini ada daftar isi. Nah, jadi daftar isi ini kita kalau diklik nanti di sini misalnya kompetensi dasar maka akan menuju ke bagian kompetensi dasar ini. Ini berarti hurufnya. Oke, jadi kita sudah membuat dua macam yang satu kompetensi dasar, yang satu ini yang video. Jadi muncul di sini Bapak Ibu ya di daftar isi. Ini akan mengisi membuat daftar isi secara otomatis apa yang sudah kita buat di halaman ini. Ini sama, temanya juga bisa kita buat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini ada carousel gambar. Kita akan lihat menu carousel gambar ini seperti apa. Nah, di menu carousel gambar ini, kita bisa memasukkan gambar lebih dari satu, dan di sini minimalnya dua. Jadi, kita bisa memasukkan dua gambar atau lebih, ya, Bapak Ibu. Ya, kita tambah saja. Sama, kita bisa mengupload gambar kita sendiri atau pilih gambar dari Google. Dari pencarian Google, misalnya, tentang data, kita bisa memilih lebih dari satu, Ini misalnya dua, tiga. Kita sisipkan gambarnya, lalu kita klik sisipkan. Ini bisa kita perkecil ukurannya. Jadi Bapak Ibu di sini ada gambar. Nanti kalau di diklik tanda bulat-bulat di bawahnya, gambarnya akan bergeser ke gambar yang lain sebanyak gambar yang kita punya. Nah, misalnya gambar yang ini tadi mau kita hapus, kita ganti saja dengan gambar yang ini. Tinggal kita tarik. Kita lihat previewnya, Bapak Ibu. Kalau rasel gambar itu tampilannya seperti apa? Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ada tanda panahnya. Nah, bisa jadi ini kita isi dengan PowerPoint yang sudah kita jadikan gambar. Kita masukkan di sini semuanya. Ini bisa juga, bapak ibu ya. Kita punya PowerPoint, lalu kita ekspor semua halamannya jadi gambar. Kita masukkan di Carousel gambar. Ini jadi menarik juga, bapak ibu. Nah, jadi siswa kita tinggal menggerak-gerakkan materi satu, materi dua, dan seterusnya itu korosel gambar bisa kita manfaatkan untuk membuat materi dalam bentuk gambar. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada tombol. Kita lihat menu tombol itu seperti apa. Nah, untuk tombol ini nanti kalau kita klik tombolnya, nanti kita akan dialihkan ke halaman yang mana. Nah, jadi fungsinya seperti itu, seperti link, tapi linknya ini dalam bentuk gambar. Misalnya, ulangan atau ujian gitu Bapak Ibu ya. Nah, tautannya kemana? Misalnya setelah mempelajari materi ini nanti siswa untuk klik ulangan dan nanti siswa akan dialihkan ke halaman mana? Atau yang lain, sebenarnya halaman ulangan belum saya buat, misalnya perpustakaan. Nah, kita cari halaman perpustakaan. Kita pilih dan kita sisipkan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita di sini bisa klik. Nanti, kalau siswa kita mengklik, akan dialihkan ke halaman perpustakaan yang di atas ini. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kita kembali lagi, itu fungsi tombol. Tombol ini bisa kita masukkan lebih dari satu, misalnya kita masukkan lagi tombol daftar hadir. Linknya kemana? Ke daftar hadir. Oke, kita sisipkan. Ini kita urutkan saja posisinya dan seterusnya. Bapak Ibu mau menambahkan tombol apa saja bisa. Nah, tombol ini fungsinya sebenarnya hampir mirip dengan menu navigasi yang di atas. Karena tombol ini gunanya untuk mempercepat untuk masuk ke navigasi. Kalau navigasinya kita terlalu banyak, siswa nanti akan sulit. Makanya bisa kita buatkan tombol di setiap halamannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada pemisah. Akan kita lihat menu pemisah ini seperti apa. Misalnya, di sini kita ganti dulu temanya, misalnya yang ini, lalu kita klik pemisah. Nah, pemisah di sini ada garis seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya, kan tadi tombol, lalu ada daftar isi, ada kompetensi dasar, langsung masuk ke materi. Misalnya, di sini mau kita berikan garis pemisah. Ini bisa juga sih sebagai untuk memperbagus tampilannya gitu ya. Nah seperti ini bapak ibu ya tombol pemisah. Selanjutnya di sini ada placeholder. Placeholder ini fungsinya hampir mirip dengan tata letak tadi, tapi kalau di placeholder di sini hanya satu. Nah ini bisa kita tambahkan placeholdernya berapa banyak. Nah, nanti, dari placeholder ini, kita bisa memilih mau kita masukkan apa. Oke, kita hapus. Ini fungsinya hampir mirip dengan tata letak tadi. Lalu, misalnya di paling bawah, mau kita masukkan video dari YouTube. Nah, kita klik YouTube, sama kita penelusuran. Kita cari video yang akan kita masukkan di penelusuran YouTube. Kita pakai punya orang saja, Bapak Ibu, lalu kita pilih dan kita pilih. Nah, ini tinggal kita atur posisinya di mana, mau di sebelahnya, mau menambahkan video lagi. Bisa, nah, atau Bapak Ibu, videonya sudah, kita akan memasukkan PowerPoint. Biasanya Bapak Ibu punya PowerPoint, kalau... PowerPoint di sini kita nggak bisa memasukkan langsung format PowerPoint di sini Bapak Ibu ya. PowerPoint-nya di sini harus Bapak Ibu upload dulu di Google Drive-nya. Nanti kalau PowerPoint itu diupload ke Google Drive, itu akan otomatis formatnya menjadi Google Slide. Nah, Google Slide itu kita memasukkannya di sini Bapak Ibu ya. Ini ada slide. Nanti di sini akan muncul slide-slide yang sudah pernah kita upload atau pernah kita buat di Google Drive kita. Akan saya percontohkan, buka Google Drive-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baru pertama kali belum pernah mengupload PowerPoint-nya, kita klik tanda tambah baru atau membuat sendiri Google Slide-nya. Ini Bapak Ibu kalau membuat Google Slide. Ini fungsinya hampir sama kayak PowerPoint. Atau Bapak Ibu, upload file PowerPoint yang sudah ada, yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Misalnya, saya contohkan ini saja. Ini sudah mengupload PowerPoint, kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya terupload. Oke, ini sudah terupload Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat. Kita cari, kita klik tanda ininya tadi tanda foldernya. Nah, ini. Jadi PowerPoint yang kita upload sekarang formatnya kalau sekarang diupload ke dalam Google Drive nggak jadi PowerPoint lagi Bapak Ibu ya. Jadinya Google Slide. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam Google Set kita. Nah, ini muncul di paling atas Bapak Ibu. Yang PowerPoint yang baru kita upload barusan itu akan muncul di paling atas. Jadi di sini urutan munculnya berdasarkan kapan terakhir dipakai. Jadi Bapak Ibu kalau mau cepat masukkannya buka dulu slide-nya tadi atau upload dulu dan langsung muncul di sini. Nah ini bisa kita masukkan langsung atau kita masukkan yang sudah lama. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, walaupun ini materinya nggak sesuai. Nah ini bisa kita tarik. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini halamannya bisa digeser-geser. Kita lihat di previewnya tampilan PowerPoint-nya seperti apa. Nah, jadi nanti siswa kita bisa belajar sendiri. Tinggal digeser ke kanan. Nah, animasinya juga masih mengikuti, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di PowerPoint-nya ada animasinya seperti ini, munculnya satu-satu akan muncul juga animasinya di sini. Nah, di halaman ketiga dan seterusnya. Jadi tampilan dari PowerPoint yang sudah kita upload ke Google Drive, yang sudah jadi Google Slide, tampilannya seperti ini. Oke, kita tutup reviewnya. Nah, di sini masih ada yang lain, Bapak Ibu, seperti memasukkan diagram, memasukkan formulir, memasukkan dokumen, memasukkan peta, kalender. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan kalender ini materinya saya kira cukup Bapak Ibu ya. Kita akan memasukkan kalendernya bukan di halaman materi, kita masukkan saja di halaman depan. Oke Bapak Ibu, kalau mau membuat jadwal pelajarannya, ketik saja di pencarian Google kalender. Ini ya Bapak Ibu ya, kalender Google. Nah, kalender.google.com. Ini adalah tampilan dari kalender saya. Di sini cukup banyak nih Bapak Ibu kalender yang sudah pernah saya buat. Bapak Ibu misalnya mau mengkhususkan kalendernya untuk jadwal pelajaran saja. Nah, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah di kiri bawah create new calendar. Misalnya jadwal pelajaran kelas 8 misalnya. Ini time zone-nya bisa dimasukkan, lalu kita klik create kalender. Nah, ini sudah jadi kalendernya. Kita kembali dan kita pilih ini jadwal pelajaran kelas 8. Berarti kalendernya ini. Yang lain checklistnya kita hilangkan biar yang muncul hanya jadwal pelajaran kelas 8. Misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 9. Mau kita buat jadwalnya matematika jamnya jam 8 sampai jam berapa bisa kita pilih misalnya sampai jam 10 nah ini bisa kita buat pengulangannya berarti jadwal matematika hari Senin ini kan akan ada terus untuk setiap hari Senin kita bisa membuat satu saja dan kita pilih pengulangannya weekly on Sunday nanti jadwal ini akan otomatis ada di hari Senin di jam yang sudah kita atur nah misalnya di sini. Oh, ini hari Minggu ya, tadi salah, maaf Bapak Ibu. Nah, misalnya selanjutnya di sini misalnya hari Senin jam 10.30. Ini misalnya jadwalnya IPA. Sama pengulangannya kita pilih setiap minggu sekali, setiap minggu di hari Senin. Lalu kita klik simpan. Nah, ini kita lihat di hari Senin selanjutnya, jadwalnya juga akan muncul. Di hari Senin tanggal 26 akan muncul juga. Nah, kita kembali ke Google Site kita. Di halaman depan atau halaman muka, ini akan kita tambahkan kalender. Kita masukkan kalender. Kita pilih kalender mana yang mau kita bikin. Tadi kan kita sudah membuat jadwal pelajaran kelas 8. Oke, kita pilih ini. Ada dua, saya nggak tahu yang mana. Kita coba dulu, Bapak Ibu. Ya, oke, tampilannya seperti ini, atau yang satunya tadi, ya. Jadi, ada dua. Kita ulangi lagi, tambah kalender yang bawah, kita klik sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadwalnya langsung muncul seperti ini. Ini ada menu pengaturan. Pengaturannya, tampilkan judulnya apa enggak. Tampilkan tanggalnya, navigasinya, zona waktunya. Nah, tampilannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan bulan? Kalau bulan, jadwalnya enggak muncul seperti ini. Hanya kalender 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau tampilan minggu. Jadi akan muncul untuk... Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Jadi di hari... Ini sehari minggu ya tadi matematika. Ini di hari Senin nanti jam 10.30 ada jadwal IPA. Nah, seperti ini cara membuat kalendernya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mencoba memasukkan formulir. Kita masukkan formulir ini bisa di menu evaluasi. Misalnya kita tambahkan teks. Misalnya latihan Materi statistika ini kita buat, rata tengah temanya kita ganti. Nah, seperti ini. Jadi, untuk teknisnya, ini bapak ibu bisa menyesuaikan evaluasinya, mau dibuat navigasi atau halaman tersendiri, atau bapak ibu masukkan di halaman tadi setelah menonton video, membuka. PowerPoint atau slide-nya terus membaca materi mau diletakkan di paling bawah dari formulirnya bisa atau kita buat tersendiri seperti ini nanti kita buat tombolnya di materi. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus sudah membuat formulirnya dulu. Kita buka Google Drive kita. Kita cari formulir yang sudah kita buat. Ini tadi saya sudah Mempersiapkan formulirnya seperti ini. Ini saya contoh saja, Bapak Ibu. Ya, saya cuma buat tiga soal yang sudah saya setting sebagai kuis seperti ini. Lalu, sudah saya berikan kunci jawaban dan poinnya. Ini kunci jawaban dan poinnya sudah oke. Kita kembali lagi ke setnya untuk menambahkan formulir itu sebagai evaluasi. Kita klik sisipkan, dan kita masukkan formulir. Nah, maka yang terakhir kita buka akan muncul di atas. Nah, yang lainnya juga munculnya di sini. Nah, tampilannya bisa yang mana terserah, Bapak Ibu, atau kita cari. Kalau misalnya ini sudah banyak, kita bisa cari formulirnya, judulnya apa. Oke, kita pilih dan kita klik sisipkan. Nah, maka akan muncul. Formulirnya seperti ini. Kita tarik, letakkan di tengah, akan kita coba lihat preview. Nah, jadi nanti tampilannya ketika dibuka siswa seperti ini. Kalau di tampilan HP seperti ini menyesuaikan besarnya, Bapak Ibu. Jadi, ini sangat responsif ya, Google Site ini, bahkan sampai formulirnya pun mengikuti. Oke, ini untuk evaluasinya. Misalnya, kita mau membuat juga daftar nilai, Bapak Ibu. Kita pilih di halaman daftar nilai. Nah, daftar nilai di sini ini menggunakan spreadsheet, Bapak Ibu ya, atau Excel. Jadi, kalau Bapak Ibu punya Excel, sama di-upload dulu ke dalam Google Drive-nya. Caranya sama, menguploadnya dengan PowerPoint tadi. Kalau Excel di-upload ke Google Drive, itu akan otomatis menjadi. Google Sheet atau Google Spreadsheet-nya, saya sudah mempunyai daftar nilai siswa saya. Daftar nilai, nah misalnya ini, Bapak Ibu ya, daftar nilai ini yang mau kita masukkan. Jadi, misalnya dari formulir tadi sudah kita olah, ini belum selesai sebenarnya, Bapak Ibu ya, ini untuk contoh saja. Ini akan kita masukkan ke set-nya. Agar semua siswa itu bisa mengakses dan melihat nilai mereka, itu berapa-berapa, berapa, sebagai transparansi kita dalam memberikan penilaian. Oke, di menu sisipkan, kita tambahkan spreadsheet. Nah, yang terakhir kita buka di sini akan muncul di paling atas, atau yang lainnya bisa dicari ke bawah. Semakin banyak, semakin panjang juga, Bapak Ibu ya. Nah, terus kita pilih saja seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Daftar nilainya ini bisa kita atur besarnya. Nah, seperti ini kita preview, Bapak Ibu. Nah, daftar nilai seperti ini nanti kalau dilihat siswa dari handphonenya, kalau dari tablet seperti ini. Dan kalau dari komputer, tampilannya seperti ini, lebih luas untuk memasukkan daftar nilai. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan daftar hadir, Bapak Ibu. Ya, daftar hadir di sini sama dengan evaluasi, kita bisa menggunakan Google Formulir. Saya buka Google Drive saya. Saya sudah mempersiapkan daftar hadirnya. Ini. Kita lihat sederhana saja Bapak Ibu untuk daftar hadir. Nama, kelas dan keterangan hadirnya. Jadi nanti siswa mengisi namanya siapa, kelasnya kelas berapa. Ini kelasnya saya buat formatnya pilihan ganda. Ini bisa kita isi sesuai banyak kelas yang kita miliki. Lalu keterangannya kita pilih hadir saja. Oke, okay. kita tutup formulirnya. Kita kembali ke site di daftar hadir. Ini kita tambahkan formulir lagi. Nah, yang terakhir kita buka tadi akan muncul Bapak Ibu di sini. Kita klik dan kita sisipkan. Nah, kita letakkan di sini. Oh, ini sebelumnya sudah pernah saya masukkan. Saya hapus saja satu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memasukkan rekap daftar hadirnya, kita ke formulir yang kita buat tadi. Lalu di form jawaban, ini Bapak Ibu ya, kita buat spreadsheet-nya. Ini kebetulan sudah saya buat spreadsheet-nya. Nanti munculnya seperti ini: daftar hadirnya. Jadi, nanti ketika siswa mengisi daftar hadir, datanya akan masuk ke sini. Nah, spreadsheet ini bisa juga kita masukkan ke dalam Google Set-nya agar siswa kita bisa memonitoring mereka. Absen tadi sudah masuk atau belum? Kita masukkan spreadsheet dan kita masukkan daftar hadir. Nah, seperti ini. Ini karena belum ada yang ngisi pasang. Ini memang tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Hasil dari Google Form-nya ini. Selanjutnya apa Bapak Ibu yang belum yang belum kita coba? Oh, satu lagi Bapak Ibu, kita belum memasukkan diagram. Diagram. Misalnya di daftar nilai di daftar nilai kita memasukkan diagramnya dari siswa kita. Nah, untuk memasukkan diagram misalnya Diagram nilai atau diagram kehadiran gitu, Bapak Ibu. Ya, ini harus kita buat dulu diagramnya di Google Spreadsheet-nya. Saya juga sudah mempersiapkannya di daftar nilai. Saya lupa letaknya di mana. Saya coba satu-satu. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita mempunyai data ini. Bapak Ibu mau kita buatkan diagramnya kita pilih nama dan nilainya lalu kita klik sisipkan diagram nah ini Bapak Ibu ya ini ada namanya terus ada nilainya ini jenisnya bisa kita rubah Bapak Ibu mau yang mana tipenya nah seperti ini bisa diedit Gayanya, warnanya, dan sebagainya bisa kita edit, sini. Nah, misalnya ini tadi nilai mid, nilai mid ya, Bapak Ibu. Ya, sudah kita buat diagramnya di sini. Ini bisa kita masukkan ke dalam Google Site, kita kembali ke Google Site, misalnya di daftar nilai, lalu kita pilih diagram. Nah, maka yang terakhir kita buat tadi akan muncul di paling atas, kita pilih dan sisipkan. Nah, ini sudah muncul diagramnya kita klik dan kita klik tambah. Nah, tampilannya seperti ini, tinggal kita posisikan saja posisinya di mana, misalkan di tengah. Oke, kita preview, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini daftar nilai, misalnya di sini diagramnya. Nah, seperti ini perkembangannya. Ini kita bisa memasukkan lebih dari satu diagram. Selanjutnya di halaman materi tadi, materi kelas 8 statistika. Sepertinya ada yang terlewat, kita belum mempraktekkan masukkan dokumen. Misalnya, teksnya kita tulis ini semua terlalu panjang Bapak Ibu ya. Nanti sangat panjang sekali materi tentang statistika. Kita mau mengupload saja Dokumen, misalnya, Bapak Ibu sudah punya file Word dari komputernya, diupload ke Google Drive, nanti akan jadi dokumen. Cara memasukkannya sama dengan yang lainnya tadi, kita klik saja dokumen ini. Nah, kita pilih dokumen-dokumen yang sudah kita punya. Ini, misalnya, materi-materi atau lembar kerja, saya contohkan materi yang tadi saja nah jadi seperti ini pengertian data statistika nah ini kan dokumen nanti bisa dibaca oleh siswa secara penuh kalau materinya sangat banyak nggak mungkin kita tuliskan semuanya di teks ini apalagi yang bapak ibu yang eksak seperti matematika kimia itu kan banyak rumusnya kalau kita ketika di sini kan kita nggak bisa masukkan gambar langsung kita juga di sini nggak ada untuk masukkan equation nah, itu bapak ibu salah satu kelemahannya equation jadi kalau mau masukkan equation atau gambar, ini tadi solusinya. Kita masukkan gambar tersendiri atau dokumennya. Kita preview tampilan dokumennya seperti apa. Nah, dokumennya seperti ini. Nanti siswa kalau mau melihat secara penuh, tinggal kita klik yang di pojok kanan atas ini. Nanti akan membuka dokumen di file baru. Oke, kita tutup previewnya. Selanjutnya di sini ada menu untuk Drive, Google Drive. Ini untuk memasukkan atau mengupload file dari Google Drive kita. Kita bisa masukkan gambar dan file-file yang lainnya yang ada di Google Drive kita. PDF juga bisa, Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu punya file PDF. Nah, misalnya ini, kita sisipkan juga bisa file PDF, Bapak Ibu. Nanti cara membukanya sama dengan Google Dokumen tadi. Kalau file PDF-nya kita masukkan. Nah, selanjutnya di sini ada menu sematkan, Bapak Ibu. Di sini misalnya sematkan mau saya praktekkan di perpustakaan. Jadi perpustakaan di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mengupload file-file PDF yang Bapak Ibu punya, bisa juga kita klik tata letaknya, kita pilih upload sendiri dari komputer kita atau pilih dari Google Drive buku-buku misalnya atau materi-materinya di perpustakaan bisa. Oke, saya masukkan sebagai contoh ini saja Bapak Ibu ya, walaupun ini enggak sesuai dengan materi. Nah, kita berikan judulnya di bawah. Misalnya ini buku kelas 7 misalnya. Nah, kita masukkan ke yang lainnya juga ini akan menjadi perpustakaan. Jadi file PDF-nya harus sudah kita upload dulu ke Google Drive atau kita upload langsung di sini. Kita klik tanda tambah, kita upload, kita cari di dokumen kita file PDF yang buku misalnya. Ada nggak ya di komputer saya? Oh tidak bisa Bapak Ibu, di sini formatnya ternyata gambar ya. Yang untuk mengupload dari sini formatnya gambar. Nah, jadi kalau mau masukkan file PDF itu dari Google Drive. Kita upload dulu file PDF tersebut ke Google Drive kita. Ini akan jadi perpustakaan nantinya. Atau Bapak Ibu sudah mempunyai perpustakaan dari tempat lain. Misalnya Flip HTML. Kalau saya biasanya buat perpustakaan itu dari Flip HTML. Ini Bapak Ibu ya, Flip HTML 5 kita login. Login pakai akun apa nih Bapak Ibu? Boleh? Atau pakai akun Google? Nah ini perpustakaan yang sudah pernah saya buat Bapak Ibu. Mungkin untuk membuatnya nggak saya jelaskan langsung di sini. Nanti saya share saja tutorialnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini perpustakaan saya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada kode embed, Bapak Ibu ya. Ini kita klik kode embed-nya. Nah, kita pilih tampilannya seperti apa, ukurannya dan temanya. Ini file PDF yang saya upload ke Flip HTML5. Jadi bentuk seperti perpustakaan seperti ini. Dan kita copy link ini di bawah ini. Link kode embed-nya. Kita copy, terus kita tutup, kita kembali ke Google. Set kita di perpustakaan, kita klik sisipkan, terus kita pilih ini, Bapak Ibu, sematkan di sini dengan URL atau dengan sematkan kode. Nah, kita pilih yang sematkan kode, lalu kita paste, lalu kita klik berikutnya. Nah, tampilannya seperti ini, lalu kita klik sisipkan. Nah, ini jadi perpustakaan seperti ini. Nah, ini bisa juga bisa membuat perpustakaan langsung di Google Site menggunakan file PDF yang ada di Google Drive kita. Atau, Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah membuat perpustakaan dari Flip HTML5, ini bisa disematkan ke sini. Oke, Bapak Ibu, di halaman muka sudah di... Materi tadi kita sudah memasukkan materi tentang statistika. Selanjutnya tadi dievaluasi kita juga sudah memasukkan evaluasinya menggunakan Google Formulir. Lalu di daftar nilai ini kita menggunakan Google Spreadsheet dan menggunakan grafik Bapak Ibu ya atau diagram Lalu di perpustakaan, kita bisa membuat perpustakaan secara langsung menggunakan file Google Drive kita yang formatnya PDF atau yang lainnya gambar juga bisa, video juga bisa. Kita masukkan ke dalam perpus atau kita mengambil dari luar Google. Ini misalnya perpustakaan ini. Kita lihat previewnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, previewnya kalau dilihat dari tampilan layar lebar atau dari tampilan tablet seperti ini, ininya agak mengecil gitu bapak ibu ya. Untuk perpustakaan yang kita embed dari luar Google, tampilan HP nanti juga akan seperti itu, akan mengecil nanti tampilan perpustakaannya. Oke kemarin kalau nggak salah di grup itu ada yang cara memasukkan tabel. Bapak Ibu, untuk memasukkan tabel, kita juga bisa memanfaatkan menu embed ini. Nah, untuk membuat tabelnya, kita bisa menggunakan yang dari luar Google juga. Itu biasanya table generator, saya biasa makainya. Ini Bapak Ibu ya, table generator, saya biasanya pakai yang ini, tabelgenerator.com. nah selanjutnya misalnya ini tabelnya ini saya sudah membuat tabel kalau membuat tabel tinggal kita klik file new tabel ukurannya berapa nanti tinggal kita isi nah kalau sudah nanti ininya tabelnya tinggal kita generate lalu kita copy ininya pilih dulu yang HTML kode yang di atasnya HTML lalu kita copy itu clipboard Nah, ini nanti yang bisa kita embed ke dalam Google Sheet kita. Misalnya di sini mau kita sematkan, sematkan kode kita pastikan di sini. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita pilih dan kita klik sisipkan. Tinggal kita atur posisinya. Nah, ini cara menambahkan tabel. Ini tabel ini teks, Bapak Ibu ya, dalamnya. Nanti kalau sama siswa itu bisa dipilih teksnya bisa di copy paste. Kalau gambar kan nggak bisa. Jadi di sini formatnya teks bukan gambar. Tapi ini nggak bisa dibuat langsung di dalam Google Set. Di sini harus menggunakan tabel generator. Kemarin ada yang bertanya di grup kalau nggak salah. Sepertinya sudah terjawab dan ini saya contohkan menggunakan tabel generator. Nanti bisa bapak ibu explore sendiri kalau membuat tabel sendiri di Google Setnya. Oke, kita cek lagi, Bapak Ibu, menu apa yang belum kita coba? Di menu sisipkan, kotak teks sudah, tata letak sudah, YouTube. Oh iya, menu map atau peta ini tadi belum kita masukkan, Bapak Ibu. Ya, dokumen slide spreadsheet formulir diagram semuanya sudah. Misalnya, halaman depan ini, selain kita buat jadwal pelajaran, kita akan memasukkan juga peta lokasi sekolah kita atau lokasi tempat tinggal kita Bapak Ibu. Jadi di halaman depan tinggal kita pilih peta. Nah, tinggal kita cari petanya mana. Misalnya ini misalnya sekolah saya. Nah, misalnya, ini Bapak Ibu, ya, sudah ketemu posnya di mana, lalu kita pilih. Nah, ini akan muncul di sini: map atau peta lokasi rumah kita atau sekolah kita. Terserah Bapak Ibu mau memasukkan peta apa di halaman beranda ini. Jadi, halaman beranda itu bisa diisi profil, bisa diisi jadwal pelajaran, bisa diisi maps atau profil Bapak Ibu. Menggunakan korosel gambar ini juga bisa. Menggunakan gambar yang lebih dari satu, seperti di materi tadi, itu bisa kita masukkan di halaman beranda. Ke halaman muka, materi sudah kita masukkan, evaluasi juga sudah. Nah, ini bapak ibu ya. Jadi, semua menu sisipkan di sini, sudah kita coba semuanya. Nanti tinggal bapak ibu mendesainnya, gak harus sama seperti saya. Saya yakin, buat bapak ibu nanti itu akan lebih bagus lagi, lebih maksimal tampilannya dengan gambar Bapak Ibu sendiri. Kalau ada di grup itu, di grup WA sama ada yang japri ke saya, itu malah bagus-bagus Bapak Ibu ya, menggunakan gambar-gambar sendiri. Ada yang gambar siswa, ada gambar sekolah. Nah, kali ini kan kita menggunakan gambar-gambar yang disediakan oleh Google. Kalau menggunakan gambar kita sendiri, itu akan lebih meyakinkan kalau ini web memang kita sendiri yang mendesainnya. Oke, okay, di sini menu previewnya kita lihat sekali lagi. Ini tampilan awal, tampilan materi seperti ini. Tombol-tombolnya bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Ini carousel gambar, ini YouTube. Nah, kalau diklik, nah terbukanya langsung di Google Site ini, tidak dialihkan ke YouTube-nya langsung gambar, teks. Ini tadi dokumen. Ini YouTube, ini tadi Google Slide atau PowerPoint. Ini tadi teks yang dapat diciumkan. Nah, seperti ini tampilannya. Ini daftar isi, Bapak Ibu ya. Lalu di daftar nilai sudah kita masukkan semuanya. Di daftar hadir sudah juga, nah di perpustakaan sudah juga. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kedua ini untuk memasukkan konten. oh iya satu lagi sebenarnya maupun saya teringat ada pertanyaan apakah yang sudah kita buat itu ditampilkannya ditunda dulu atau sesuai waktu itu bapak ibu ya. kalau sudah kita publikasikan semua yang sudah kita buat maka akan terpublikasikan, nggak bisa diatur seperti yang pertanyaan tadi, misalnya mau menampilkan materi apa dulu? Materi ini dulu, bilangan bulat dulu. Besok himpunan nggak bisa. Nah, tapi ini bisa diakalin, Bapak Ibu. Kita melalui menu halaman. Misalnya mau kita sembunyikan yang bilangan bulatnya, atau sekarang bilangan bulat himpunannya masih besok. Ini kita sembunyikan. Ini bisa kita buka dari menu halaman, lalu di kelas. Nah, yang himpunannya kita pilih sembunyikan dari navigasi. Maka Nah, udah hilang Bapak Ibu ya yang himpunannya. Nah. Ini kalau mau ditampilkan lagi tinggal pilih lagi tampilkan di navigasi. Nah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Nanti kita akan berdiskusi, mana tahu tadi saya ada yang kecepatan atau ada yang belum terjelaskan nanti kita bisa diskusi sama-sama, saya kembalikan kepada Pak Randi. <tuh> Oke, baik terima kasih Pak Nana atas materinya ya, sangat menurut saya sangat lengkap sekali ya. Memang memang sebagian sebagian besar kalau kita praktekkan langsung di jam ini memang cukup dirasa cukup cepat. Memang harus diakui itu cukup cepat karena memang materinya banyak dan kalau di langsung dipraktekkan sekarang memang agak butuh kecepatan dan pemahaman yang lebih. Jadi e, tidak masalah. Nanti kami akan e, bagikan videonya. Jadi kalau kesulitan pun Bapak Ibu ketika langkah di mana kesulitan nantinya langsung bisa ditulis di grup boleh atau mungkin bisa jabri Pak Nanang juga nggak masalah ya bisa nggak masalah. Jadi kalau kesulitan nanti bisa e, dibantu oleh Pak Nanang. Oke. Oke baik e, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik raise hand terlebih dahulu kemudian kita buka mikrofonnya ya itu e, yang ingin bertanya dan Pak Nanang bisa membaca di kolom chat terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan nah, mungkin yang pertama ini kalau ambil video dari Google Drive bisa ya Pak Anang ya. Oke okay. dari Google Drive kalau di menu menambahkan tarikan dari YouTube kalau dari Google Drive saya belum pernah mencobanya pak karena saya jarang ngupload ke Google Drive tapi sepertinya bisa pak bisa juga dari Google Drive yang penting karena yang seperti PDF dan lain sebagainya tadi bisa kita upload ke Drive kita bisa kita masukkan sepertinya bisa juga kebetulan yeah. di Drive saya nggak ada videonya nih pak tapi lebih enak sih ke YouTube sih pak ya yeah. kita bisa Video orang atau video kita sendiri bisa kita masukkan. Oke, gitu, Bapak Ibu. Jadi memang ee, apa namanya? Memang disarankan kalau video itu di YouTube karena di Drive itu e, ukurannya otomatis sangat besar, gitu ya. ya Dan betul. memang harus video kita sendiri, gitu ya. Tapi kalau dari YouTube, Bapak Ibu bisa boleh ngambil video dari orang lain tanpa harus mendownload. Dengan catatan satu lagi, jadi tanpa harus mendownload. Jadi sifatnya kita langsung mengambil linknya saja. Apakah melanggar? Tidak melanggar, justru itu membagikan, ya. membagikan, membantu uh, orang tersebut untuk melihat karyanya, gitu. karena kita tidak mendownload dan tidak beri upload. Ya, masalah Hanya menempel link, ya. yang keliru adalah bapak ibu ketika tadi yang tanya apa diperbolehkan, ya boleh gitu ya, asalkan nggak direupload. Oke, okay, uh, mungkin bila ada pertanyaan berikutnya di kolom chat, mungkin Pak Nana sambil boleh membaca juga. Eh, mana ya? nah, Sama video, kemudian apakah semua materi harus di Google Drive? Anang -Anang? Apakah nggak bisa drag and drop? Dokumen bisa nggak? Oke, jadi memang, Pak, untuk di Google Set ini dia terkoneksinya dengan Google Drive. Jadi, tetap Bapak Ibu di-upload dulu ke Google Drive-nya. Nah, jadi biar aman karena itu kan biar nggak berat gitu pak. Kalau masuk ke set langsung dokumen mungkin nanti kan jadi berat Google setnya. Kalau itu ngambil dari Google Drive kan terlink intinya kan gitu cuma terembed atau disematkan atau linknya aja. Jadi nggak berat di Google setnya. Kalau dokumen-dokumen langsung yang kita masukkan itu pastinya akan berat di Google set kita. Rata-rata pun walaupun orang itu nggak pakai Google site, pakai Blogger, pakai WordPress, Biasanya, untuk menampilkan dokumen-dokumennya tetap di-upload ke Google Drive dulu, seperti itu. Oke, yeah. oke, okay. okay. benar sekali, Pak Anang. Ya, emang mungkin Bapak Ibu yang punya blog, ya, punya blog lain selain Google Site, itu sudah disarankan oleh Pak Anang. Kalau di uh, kapasitas blognya atau webnya habis gitu, ya, bisa taruh aja di Google Drive, Bapak Ibu. Google Drive yang gratis itu. Berapa giga Pak Nanang? 15 giga ya. 15, iya Pak. 15 giga yang gratis. Kalau yang berbayar bisa nambah atau bahkan yang pakai akun belajar.id itu ya Pak Nanang ini? Unlimited, Pak. Unlimited ya. Mungkin uh, Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar ID itu Google Drive-nya unlimited. Kalau belum punya mungkin bisa uh, sedikit bisa disampaikan gimana caranya Pak Nanang? Kalau uh, yang akun belajar harus akun sampai belajar. akun yang mungkin ingin tahu akun belajar cara mengelolanya kadang ada yang bapak ibu guru belum punya ini biar punya drive yang unlimited. Oke, jadi bapak ibu mungkin bisa di kolom chatnya apakah sudah semuanya punya akun belajar atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum itu bisa diminta ke operatornya bapak ibu. Tapi ini khusus yang di bawah Kemendikbud ya bapak ibu ya untuk SD. SMP, SMA, SMK, kalau untuk yang kemenak, itu tidak ada akun belajarnya. Nah, jadi itu akun belajar itu sebenarnya akun Google, Bapak Ibu ya. Akun Google untuk organisasi, akun Google Suite. Nah, ini jadi belakangnya itu bukan at @gmail tapi at @guru.smp.belajar.id seperti saya ini. Nah, jadi guru SMP berarti saya. Nah, ini bisa diminta di operator. Nanti kita dikasih username dan passwordnya. Itu kita tinggal login saja, Bapak Ibu. Bisa login ke Gmail atau di handphone kita, kita tambahkan akun. Nah, nanti akun tersebut bisa kita gunakan seperti akun Gmail kita biasanya. Nah, bedanya kapasitasnya itu untuk Google Drive-nya unlimited. Kalau akun Gmail biasa, nih yang bawah ini akun Gmail saya biasa semua. Ini kapasitasnya 15 GB. Kalau yang unlimited ini akun belajar unlimited. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang belum punya bisa minta ke sekolah melalui operator sekolahnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang bapak ibu belum punya akun belajar data ini bisa dibantu oleh operator sekolah masing-masing gitu ya untuk membantu membuatkan ya memang kalau Google Site ya sama antara Gmail dan akun belajar hasilnya sama tetapi di drive nya kalau yang akun Gmail itu 15 giga ya memang sudah cukup besar tapi kalau yang akun belajar bisa sampai unlimited ya. jadi lumayan kalau bisa bapak ibu maksimalkan bisa minta ke operator sekolahnya. Oke, okay, mungkin, uh, mungkin bisa uh, kita tanya jawab secara langsung. Ada beberapa bapak ibu yang sudah uh, raise hand. Silakan, Ibu uh, sorry, sorry. sebentar ibu Mas Rida, mungkin silakan atau Bapak uh, Anzar boleh yang sudah raise hand. Silakan, Bapak bisa dibuka mikrofonnya. Bapak Anzar. Saya Pak, sini. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk pandangan berangkat Pak. Uh, saya ingin tanyakan, kalau misalnya Google Set kita sudah kita publikasikan, terus ada penambahan halaman kah atau kontennya, apakah itu masih berlaku link yang dipublikasikan yang pertama tadi? Terima kasih, Pak baik okay. terima kasih silakan pak ya, terima kasih pak Anzar atas pertanyaannya jadi bapak ibu semuanya setelah kita selesai mendesain Google set kita dan kita publikasikan pasti kita kita di situ mendapatkan link nah walaupun itu sudah kita publikasikan bapak ibu semuanya itu masih bisa kita edit kita bisa menambahkan materi lagi bisa menambahkan atau mengganti evaluasinya yang tadi bisa mengedit Nilai siswanya lagi yang di spreadsheet-nya ini kebetulan ada juga. Pertanyaan di kolom komentar, jadi misalnya nilai siswanya sudah kita buat, terus kita ada tambahan nilai, kita masukkan lagi. Itu nanti kita klik publikasikan lagi, Pak. Nanti kita klik publikasikan lagi, akan otomatis itu akan terupdate. Nah, jadi link-nya tetap sama, link yang lama tadi. Jadi kita tetap bisa mengedit, dan ketika kita publikasikan, maka hasil perubahannya itu nanti akan masuk. Tetap di link yang lama, jadi jawabannya bisa, Pak. Oke, okay, okay. uh, bisa, Bapak. Oke, okay. uh, pertanyaan selanjutnya, silakan uh, yang sudah angkat tangan di sini. Ada Bu, Bu Endah Triati, silakan atau Bapak Akimudin? Boleh, silakan, ya. Bu Endah. Ya, baik, terima kasih. Uh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi sudah disampaikan terkait dengan edit ya mungkin cara untuk editingnya jadi intinya adalah di Google Site itu tidak bisa langsung di situ ya pak ya jadi harus kembali ke data awal dulu kemudian dari situ kita perbaiki dan kembali kita upload lagi itu mungkin minta klarifikasi yang pertama kemudian yang kedua adalah terkait adakah di Google Site ini untuk kolom komen artinya ada review ada review dari pengguna misalnya kita sudah menyampaikan materi. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, entah kepuasan dan sebagainya. Apakah mungkin muncul tidak di dalam Google Site ini sehingga kita bisa mengetahui seberapa jauh sih uh, mereka itu, uh, apa puas atau maksudnya mengerti terkait dengan uh, materi yang kita sampaikan, atau? berapa kali dia misalnya menggunakan atau membaca materi tersebut dia lebih pada komen dan mungkin nggak ada juga untuk respon dari kita terkait dengan komen yang disampaikan oleh pengguna itu yang kedua dan yang ketiga adalah pembatasan pengguna apakah ini ada juga bagaimana caranya untuk pembatasan pengguna misalnya jika hmm, karena kebetulan saya adalah uh, trainer ya pak ya eh, jadi Kadang di dalam materi itu dia eh, dia boleh masuk kepada materi berikutnya jika dia sudah menyelesaikan materi yang pertama. Nah, apakah di Google Site juga ada seperti itu sehingga eh, apa ya? Artinya seseorang bisa final menyelesaikan semua jika dia ada tahap batasan-batasannya seperti itu. Itu mungkin terima kasih. Baik, silakan Pak Nanang. Oke, okay. terima kasih Bu Endah terlihat pertanyaannya. Yang pertama tadi Ah uh, uh, ya masalah Google Set tadi kita memang kita mengeditnya nggak bisa langsung di Google Setnya. Misalnya kita tadi mengupload apa namanya Excelnya tadi bu ya. ya, spreadsheet. Jadi kita nggak bisa langsung dari spreadsheetnya atau uh -huh. masukkan kalender. Kalau uh -huh. kalender kita mengeditnya ya dari kalendernya langsung. Uh -huh. Kalau spreadsheetnya kita mengeditnya dari spreadsheetnya langsung. Nah, jadi uh -huh. nggak bisa di tampilan Google Setnya. Uh -huh. Selanjutnya yang kedua tadi untuk itu bu ya. Apa tadi interaksi Colom, dengan siswa? Iya, kolom komentar nah, atau review. Nah, nah, memang, untuk di Google Set belum ada, Ibu. Ya, mm -hmm. untuk memberikan kolom komentar seperti itu, mm -hmm. misalnya setelah selesai membaca materi, di bawah ada memberikan komentar. Yeah. Nah, itu nggak bisa sih, mm -hmm. tapi mungkin itu bisa kita siasati dengan cara lain. Misalnya, di paling bawah materi, kita bisa menggunakan Google Formulir, sih, Bu. Misalnya, oh, nah, mm -hmm. apakah sudah membaca dan sudah paham atau belum? Nah, kita hmm. di situ bisa menambahkan Google Formulir. Hmm. Kalau untuk berkomentar atau berchatting secara langsung, mungkin kita pakai fitur yang di luar Google, Bu. Nah, kita hmm. pakai menu sematkan tadi. Itu nah. apa ya? Mungkin bisa dicari nanti cara membuat itu ya, agar chatting-nya itu di luar Google sih, Bu. Wow. Seperti kayak perpustakaan tadi, Bu. Hmm. Itu kan perpustakaan tadi dari luar Google kita sematkan ke dalam Google Set. Untuk interaksi chatting saya dulu pernah mencoba tapi saya lupa bu nama aplikasinya itu apa ya? Caranya seperti itu sih. Jadi dari luar Google, nah seperti itu. Yang hmm. selanjutnya untuk Pembatasan. ini bu ya, hmm. Ah -ah. Hmm. seperti mungkin kayak seri guru belajar atau apa itu yeah. kan? Kalau kita belum menyelesaikan ini nggak bisa berpindah ke selanjutnya yeah, gitu ya. Itu, Pak. Nah, memang di Google Set ini belum ada bu fitur hmm. seperti itu gitu ya. Nah -ah. Memang belum ada. Jadi mungkin harus pakai yang lain sih seperti model misalnya kalau di model hmm. itu kalau nggak salah bisa gitu ya. ya. Nah kalau di Google Set belum ada bu untuk fitur seperti itu. Oke. Okay. Ya. ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Bu. Oke, okay, terima Bu Endah atas uh, pertanyaannya ya. Yeah. Oke, okay, uh, kita lanjutkan masih cukup banyak waktunya Bapak ibu bisa bertanya secara langsung. Bapak Akimudin boleh atau Ibu Eh, silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya untuk Google Sheet, apakah Project yang misal saya buat, bisakah di dibagikan ke akun yang lain untuk dikerjakan orang lain gitu? Terima kasih. Oke. Okay. Silakan Pak Nanang. Oke. Okay, terima kasih pertanyaannya. Jadi agar proyek kita yang sedang dikerjakan bisa dikerjakan dengan akun lain atau dikerjakan bersama-sama itu bisa ya pak ya itu sebenarnya untuk materi di hari, hari ketiga, ketiga. Ha -ha, ya pak ya tapi nggak apa-apa ini saya tampilkan sedikit saja jadi saya share screen dulu nah jadi di atas ini bapak ibu semuanya di sini ada menu bagikan dengan orang lain nah melalui menu inilah kita bisa menambahkan orang lain agar dapat mengedit ini, ya. Apakah bisa melihat saja atau sebagai editor? Kalau lihat saja, cuma bisa lihat. Ini, kalau editor, berarti orang yang kita undang ini nantinya akan bisa mengedit seperti kita. Nah, jadi, kita tinggal masukkan emailnya, kita pilih sebagai apa, dan pilih sebagai editor. Nah, nanti tinggal kirim klik kirim. Nanti orang tersebut email ini akan mendapatkan pesan melalui emailnya bahwa mereka diundang untuk sebagai editor di project yang sedang kita buat. Jadi ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di sekolahnya untuk membangun websitenya agar lebih cepat selesai kalau bersama-sama gitu atau sesama mata pelajaran. Itu jadinya bisa menambah kolaborator. Ya, gitu, Bapak. Jadi, eh, bahkan eh, pernah ada salah satu sekolah, gitu, Bapak, kepala sekolahnya yang membuat, kemudian satu sekolah, guru-gurunya dimasukkan jadi kolaborator, mengisi di halaman masing-masing, gitu. Jadi, halamannya akhirnya lengkap karena satu sekolah masuk semua itu gurunya untuk berkolaborasi mengisi Google Site. -nya. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan di Google Site. Caranya gampang sekali, tinggal masukkan Gmail aja. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan I, Bapak Yohanes. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Siang. Pak, yang pertama, pertanyaan pertama, Pak. apakah sesama site bisa saling ter terhubung, Pak? Itu yang pertama, antara site satu dengan site yang lainnya. Yang yang kedua Pak, uh, saya coba buat Pak ada ada menu hubungi kami Pak. Apa di situ ada pertanyaan untuk memasukkan nomor HP atau nomor email itu Pak? Kira-kira bisa enggak Pak di Google Set ini Pak? Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya. Mungkin Pak Nanang bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk melingkan Bapak ya Pak Yohanes ya, ya, antara Google Set yang satu dengan Google Set yang lain. Misalnya kita punya beberapa Google Set, bisa ya Pak ya? Kita bisa menambahkan linknya. Nah misalnya di ini sudah muncul Pak Randi ya share screennya? Ya sudah. Nih, misalnya, kita tambahkan kotak teks. Nah, di sini kita memasukkan misalnya, Google Set kedua, misalnya, atau judulnya nanti Bapak sesuaikan sendiri. Nah, ini kita jadi dalam bentuk link, Bapak ya, kita blok, dan ini ada link. Nah, linknya, misalnya, dari Google Set kita yang lain, nah, misalnya ini. Saya cari kodenya dulu. Publikasi, lihat situs yang sudah dipublikasikan. Nah, jadi hal ini, link ini yang kita copy, terus kita masukkan ke sini. Nah, ini kita terapkan. Nah, kita preview. Coba preview nanti. Kalau link ini kita pilih, nah, maka akan masuk ke Google Site kita yang lain. Jadi bentuknya link ya Pak ya. Kalau pertanyaan yang kedua untuk hubungi saya ya sama Pak kita menggunakan menu ini saja menu teks. Menu teks misalnya hubungi saya gitu ya. Ini di sini saja hubungi saya misalnya yang pertama melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Ini kita blok saja, Pak, nomor tulisan WhatsApp-nya. Lalu kita masukkan link-nya. Nah, untuk membuat apa link otomatis ke nomor WA kita, itu tinggal kita ketik wa.me, garis miring, nomor HP kita. Tapi pakai kode negara. Kode negara kita kan 62. 628 53 66 97 -2100. Nah, misalnya ini. Lalu kita tetapkan. Kita preview. Nah, misalnya hubungi saya melalui WhatsApp. Nanti ketika siswa klik WhatsApp, dia akan dialihkan untuk melakukan chatting dengan nomor kita. Tinggal kita lanjutkan ke chatting seperti itu ya. Kalau pakai HP itu langsung. Nah, kalau pakai laptop itu harus menggunakan WA di laptop atau pakai WhatsApp Web. Nah, jadi seperti itu Pak solusinya untuk menambahkan fitur hubungi saya atau pakai teks saja Pak bisa ya. Pakai teks kita masukkan nomor HP kita alamat kita seperti itu. Nah, salah satunya paling efektif pakai WhatsApp, kita buat link wa.me garis miring nomor HP kita pakai kode negara 62. Nah, seperti itu, Pak. Atau tombol ya, Pak Nanang. Tombol juga oh, bisa. Oh iya, tombol, button. tombol bisa juga, Pak. Solusi yang lainnya tombol. Linknya link-nya kita ganti tadi wa.me gitu. Yang link Google Sheet-nya juga pakai tombol bisa juga. Ya mungkin itu Bapak jadi bisa pakai tombol mungkin lebih bagus ya tampilannya ya, mana -mana itu, ya. Tombol tombol bisa diganti gambarnya Tombol oh bisa anu Pak ah, ah, warna-warnanya tadi bisa seperti Pak kita lihat di tadi statistika. Nah tombol belum share screen Pak. Belum ya. Oh iya. Oh, iya. sudah muncul pak ya? ya. Yeah. oke okay. ini tadi tombol kok oh, nggak bisa pak jadi dia cuma ngikutin dari sini formatnya jadi cuma ada judul sama tautannya tautan bisa halaman dari sini atau masukkan link kalau untuk merubah temanya sih nggak bisa sepertinya pak jadi pakai format yang ini tadi. iya oh, yeah, iya. Yeah. Mm -mm. Tapi link bisa, ya Pak Bisa, Pak. Link tinggal, bisa, ya, Pak. Misalnya ini tadi kita ganti linknya dengan Google Site. Kita yang lain bisa. Ini kan halaman yang ada di sini. Oh iya, iya, nah, iya, tinggal copy jadi, linknya ya. Pak. Copy linknya, aja masukkan http apa gitu, Pak. Oke, begitu Bapak. Jadi, memang eh, Google Site bisa diakali dengan seperti itu, jadi beda dengan yang mungkin kalau yang di apa blog kita memang bisa membuat yang apa isi, isi nama dulu kemudian isi email nah. nanti otomatis itu akan masuk ke email. Uh, email atau bisa komentar kalau nggak salah komentar di blog kalau hmm. di di uh, apa namanya Google site karena memang tidak terintegrasi di dashboard jadi memang caranya salah satunya seperti itu uh, masih ada 10 menit lagi Bapak Ibu bisa bertanya silakan Ibu Rokiah ya, Eli silakan Ibu Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Eh, saya Widya Iswara, Pak. Ya, saya juga sama. Ya, fungsinya mengajar seperti guru inovatif Indonesia juga. Tapi mungkin konten-kontennya nanti saya sesuaikan, Pak, dengan eh, keperluan eh, pekerjaan saya. Yang saya tanyakan begini, Pak. Google site ini kan kalau sudah dipublikasikan Berarti orang itu bisa mampir ke pondok saya, kurang lebih seperti itu ya, Pak? Ya, pemahamannya Iya, betul. Iya, yang saya tanyakan, Pak, yang bisa mampir ke pondok saya itu, eh, apakah orang itu bisa? Nanti, nanti kan ada linknya, ada link, link alamat, alamat pondok saya, saya bagikan, kemudian mereka melihat. Ah, Kemudian apakah bisa dilihat tidak siapa-siapa sih yang sudah mampir ke pondok saya gitu si A si B si C siapa itu? Jadi pertanyaannya apakah bisa dilihat tidak siapa-siapa yang sudah mampir ke pondok saya? E, pertanyaan kedua pak ya e, ini kan istilahnya kan kegiatan e, apa e, kursus kilat kurang lebih ya namanya kursus kilat tentang Google Site, begitu kan? Yang saya tanyakan, Pak, ini sampai kapan, Pak, berakhirnya, Pak? artinya kalau misalnya berdasarkan jadwal kita kan kegiatan kan selesai besok ya Pak ya. Nah untuk kedepannya mungkin saya atau teman-teman lain mau bertanya di grup itu apakah Pak Ranang masih bersedia mendampingi kami kami semua? Ya karena terus terang saya lihat di sini juga banyak banyak yang produk kolonial seperti saya Pak. <laughs> Jadi mohon dibimbing Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih Bu Mungkin uh, saya jawab, jadi memang untuk Zoom memang kita hanya tiga hari gitu ya, kita Zoom hanya hari uh, sesuai dengan jadwalnya, yaitu Sabtu, Senin, Selasa, tetapi uh, insya Allah Pak Nanang masih bersedia ya kalau ya. Uh, membantu ya, tapi bukan membimbing satu persatu sampai tuntas, bukan, tapi kalau ada kesulitan bertanya pasti akan dijawab, jadi nggak mungkin nggak dijawab karena... Kita di sini uh, harapannya emang Bapak Ibu bisa uh, menyelesaikan Google Set semua, biar bisa jadi sebuah produk. Insya Allah tetap di di uh, dijawab kalau Bapak Ibu pertanyaan. Kalau misal suatu saat nanti karena grupnya sudah ramai dan sudah selesai dikunci, ya bisa ya Pak Nanang juga boleh Gitu ya Pak Nanang ya? Iya ya betul Pak. Oh. Saya sangat. Insya Allah kalau pas lagi sempat tetap saya balas bu ya. Nah, ya. Karena memang banyak juga sih selain dari yang pernah pelatihan sama saya, kadang yang dari YouTube juga, itu banyak juga sih yang Japri-japri ke saya gitu ya. Nah, yeah. sesempatnya itu tetap saya balas sih, Pak. Mungkin Bapak Ibu bisa, bisa juga di... mampir ke YouTube-nya Pak Nanang. Mungkin boleh sedikit promosi Pak Nanang disampaikan, nggak Mungkin lihat konten yang lain <laughs> boleh. Jadi Pak Nanang okay. ini oh, sudah berapa konten Pak Nanang yang pembelajaran teknologinya? Sudah 200 200-an ya? video 200, sudah. Ah, 200 Jadi, video sih, bisa, Pak. Dan bisa di bisa ditampilkan Pak Nanang nama YouTube-nya dan yang lainnya mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat bisa subscribe Pak Nanang mungkin sudah 35 ribu subscriber Bapak Ibu guru semua dominan di sana dan dan banyak sekali konten-konten tentang pembelajaran berbantuan teknologi nah itu mungkin bisa Bapak Ibu pelajari juga beberapa materi yang ada di channel YouTube Pak Nanang, gitu ya Oke, ada uh, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu, Bu. Tadi belum terjawab kayaknya, Pak. Oh, belum, belum. Oh, maaf, maaf. Belum. <laughs> Sampai saya lupa pertanyaannya. Semoga Pak Nanang jawab dulu. Oke, terima kasih, Bu Rokia. Nah, kalau untuk melihat, Ibu, siapa saja sih yang sudah mengunjungi dari link kita itu, itu memang nggak bisa, Bu. Karena kita di sini sepertinya dibatasi dengan privasi, sih, Bu, ya. Karena kita nggak bisa seperti di Facebook gitu kan, siapa yang bisa melihat lihat profil kita itu kan nggak bisa kecuali pakai software tambahan. Kalau di Google Set ini sama juga sih dengan blogger, dengan WordPress yang lainnya, kita nggak bisa lihat siapa-siapa saja yang sudah mengunjunginya. Nah, kalau statistiknya itu bisa sih, Bu ya. Itu statistiknya dikunjungi berapa, berapa orang hari ini, nah itu bisa. Tapi kalau mau lihat siapa-siapa yang sudah mampir, misalnya Bu tadi seorang WI, Bu ya, mau melihat atau siapa saja bisa kita tambahkan formulir Bu. Misalnya di halaman depan sebelum apa membaca atau sebelum mengakses materinya mereka bisa mengisi daftar hadir dulu gitu kan. Jadi buat pakai Google formulir di depan di halaman beranda atau di daftar hadir jadi minta identitasnya namanya siapa, saya dari mana. Nah, solusinya seperti itu sih Bu. Untuk melihat siapa-siapa saja yang sudah melihat atau membaca di set kita seperti itu, Bu. Ya, gitu. E, e, gitu, Ibu. Jadi sebenarnya semua site itu sama, semua website itu emang kalau ingin mengetahui siapa yang mengunjungi mungkin bisa e, membuat formulir, ya. Membuat formulir. Ya, kemudian ada yang tanya, Mbak materi hari ini ada link videonya. Ya nanti, nanti kami akan upload e, tutorial hari ini nanti kita akan share siang ini Bapak Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi silakan Bu Rini. Bu Rini Waraswati silakan. Tinggal beberapa menit. Belum online. Oke. Ini satu lagi Pak Nanang yang ada di chat WA eh apa namanya? chat uh, Zoom di bagian atas apakah ada apa kayak link sosial media Pak Nanang? Apa bisa ditambahkan mungkin maksudnya ya seperti IG, FB, Twitter, YouTube dan yang lainnya. Silakan Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Randi. Itu pertanyaan dari Ibu Rosi Hernawati ya di kolom chat. Nah, kalau seperti itu kalau memasukkan kayak di blog atau apa itu kan biasanya kalau kita pakai template sudah ada itu ya. Tinggal kita edit-edit saja. Nah, kalau di sini sama sih Bu dengan memasukkan link yang dari Google Site lain tadi. Jadi kita di sini menggunakan link, ya Bu ya. Bisa kita gunakan tombol atau bisa kita gunakan teks yang kita rubah jadi link. Jadi solusinya seperti itu. Memang belum ada sih secara langsung menu di Google Set untuk memasukkan media-media sosial. Ya tinggal kita buat tombolnya. Misalnya kita beri nama Facebook, Twitter atau apa dan kita kasih link dari Facebook kita, link dari Twitter kita, link WA kita. Jadi menggunakan link di sini Pak kerjanya. Kalau gambar bisa tidak, nanang gambar terus diklik di, di link kita bisa uh, uh, Sepertinya belum bisa kayaknya pak. Gambar, saya coba dulu pak ya. Saya belum pernah mencobanya kebetulan kalau di gambar. Oke, kita praktekkan saja mungkin pak ya, biar enak. Ya, di share mungkin pak nanang. Uh, uh. Oke, saya share screen. Kita coba di paling bawah, misalnya kita tambahkan gambar, kita pilih saja, misalnya Facebook. Nah, logo itu mungkin nah, logo. Nah, kita lihat apakah ada. Oh, ada, Pak. Ada ternyata, Pak. Oh, ada, Pak. Saya agak terlupa. Nah, nah jadi itu. dari gambar ini kita masukkan link. Nah, kita masukkan linknya, misalnya Facebook.com. Nah, username kita apa ha -ha, seperti itu nanti kita terapkan. kita preview mungkin nanti bisa diatur dikecilkan ya Pak Nanang ha -ha, ya? dikecilkan, ya. ditata menjadi nah, Facebook, ya? Instagram dan yang lainnya hmm. jadi Sehingga... tetap pakai link gitu Pak nah itu Pak Nanang eh, mungkin itu dulu untuk hari ini ya ini Cukup menarik, sepertinya. Kalau link sosial medianya juga kita cari, gambar gitu semua. Jadi, nanti lebih tertata rapi. Website kita tinggal kasih gambar kecil-kecil gitu ya, Pak Nanang. Ya, nanti ya, betul. kita linkkan saja. Ya. Mungkin itu dulu, Bapak Ibu, untuk hari ini. Ya, untuk hari ini, termasuk mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara memendekkan link site. Mungkin sekalian besok, ya, sekalian ya. besok untuk mempublikasikan. Website-nya kolaborasi kemudian bisa memendekkan ini mungkin kita sekalian bahas besok teknik-tekniknya dan mungkin dan yang lainnya kalau perlu juga bagaimana cara mengubah menjadi QR code ya Pak Nanang mungkin tinggal ya, boleh juga besok nanti kita akan bahas jadi lengkap tentang link dan membagikannya kita bahas uh, besok pagi mungkin hari ini cukup uh, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang yang sudah membagikan materinya cukup lengkap ya cukup lengkap Kemudian terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di hari ini meskipun beberapa Bapak Ibu juga hari ini aktif PJJ pembelajaran jarak jauh tapi sempat menyempatkan hadir di kegiatan Zoom hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita jumpa lagi besok di hari ketiga. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Novatif Indonesia.